Wall Street Journal melaporkan Google menghentikan produksi Google Glass model lama. Perusahaan internet dan teknologi ini berencana mengembangkan versi terbaru kacamata pintar kontroversial tersebut. Google Glass merupakan proyek pertama Google X, divisi khusus Google yang bertugas merancang perangkat pakai berteknologi canggih. Awalnya penjualan Google Glass laris di pasaran, namun antusiasme pembeli kini mulai mengalami penurunan. Penggunaan kacamata canggih yang terhubung internet ini dikritik melanggar privasi. Proyek Google mendatang lainnya adalah self-driving car. Dalam proyek ini, Google mengembangkan kendaraan kecil yang mampu beroperasi secara otomatis dan aman tanpa campur tangan manusia. Google Glass dan produk lainnya diharapkan dapat berkembang sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.